Kalau anda kata kita ni, anda kata dalam keadaan ujian, kita kena faham ujian kita tu tidak selama-lamanya kita berada di situ. And kalau orang senang pun sama, tidak selama-lamanya senang itu dia akan senang, tak selama-lama dia. And kalau orang berharta contoh, tidak selama-lamanya harta tu menyenangkan dia. Hari ni orang daripada muda dia perlu cari harta, dah banyak harta, Allah uji dia sakit, tak boleh ke mana dia. Harta tu tak boleh beri manfaat kepada dia. Ada orang diuji sedemikian. Jadi maknanya tidak selama-lamanya kalau susah itu kita susah, dan tidak selama-lamanya kalau senang itu kita lah kadang senang.